Potret kenangan perayaan tabisan Imam Souter Nolce. Ia adalah imam Katolik pertama orang asli Papua yang berasal dari Kimaam. Ditabiskan menjadi imam di Kimaam pada tahun 1973. Pengurapan tabisan imam oleh Uskup Jacobus Dwi Van Voorde, Tam SC kepada Imam Souter. Perayaan resepsi tabisan imam di Kimaam. Tampak sang jubilaris, Uskup Jacobus, MSC dan beberapa orang yang lain. Para anak sekolah sedang bermain suling dalam acara tabisan di Kimaam. Tampak Uskup Jacobus, MSC dan Imam Souter sedang berjalan setelah perayaan tabisan. Umat Kimaam yang mengikuti perayaan tabisan imam dengan penuh hikmat. Perayaan tabisan imam ini adalah perayaan iman umat. Souter Nolce asal Kimaam dan Arik Rumbus asal Kei. Foto di Kimaam pada tahun 1973. Para umat Katolik Kimaam yang hadir saat perayaan tabisan imam di Kimaam.